Pertumbuhan pengguna internet dan perkembangan teknologi digital telah mendorong aktivitas digital kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Di tengah masyarakat, meningkatnya aktivitas digital dapat dilihat dari kebiasaan pencarian sebuah brand di halaman internet, sementara bagi pelaku bisnis, ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam memperkenalkan produk dan layanan yang ditawarkan. Terus meningkatnya aktivitas digital masyarakat dan pelaku bisnis dari tahun ke tahun pun melahirkan brand-brand populer di ranah digital. Selain sukses menjadi brand populer, tidak sedikit pula brand-brand di tanah air yang mampu mempertahankan dominasinya sebagai brand populer di tahun-tahun berikutnya. Untuk mengapresiasi brand-brand populer di Indonesia, infobrand.id sebagai media brand dan bisnis bekerja sama dengan Trust & Co. Indonesia sebagai perusahaan consulting yang fokus pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia serta I Am Focus Digi Marketing Consultant Certified Google Partner menyelenggarakan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses membangun popularitas serta meningkatkan aktivitas brandnya melalui media digital atau internet sehingga unggul dan populer dibandingkan brand lainnya. Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 diberikan kepada brand-brand populer di ranah digital berdasarkan riset Indonesia Digital Popular Brand Index 2023 yang mengacu pada 3 parameter penilaian. Search Engine Base, Social Media Base, dan Website Base. Riset Indonesia Digital Popular Brand Index 2023 dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2023 terhadap 300 kategori produk dan jasa dengan lebih dari 1.500 brand teriset. Hadirin sekalian, inilah Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak dan juga Ibu hadirin yang saat ini sudah bergabung dalam rangkaian acara pada sore hari ini. Sekali kami ucapkan terima kasih dan juga selamat datang dalam rangkaian acara The 7 Info Brand Forum 2023 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Bapak dan juga Ibu, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat hadir untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung sudah hadir bersama dengan kami. Yang kami hormati, Ibu Profesor Amalia E. Maulana, PhD, Professor of Marketing BINUS University, Brand Consultant and Ethnographer, Ethnomark Consulting. Selamat sore Ibu, apa kabar? Dan berikutnya sudah hadir bersama dengan kami yaitu Ibu Susilawati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya kami menyapa yang kami hormati Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co. Indonesia. Selamat sore, Bapak. Dan selanjutnya sudah bergabung kembali bersama dengan kami yaitu Bapak Alex Iskandar selaku CEO I Am Focus Digital Marketing Consulting. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Dan berikutnya kembali kami juga akan menyapa Bapak Panji Nurdiansyah, Research Director Trust & Co. Indonesia.
Selamat sore Bapak. Dan terlebih kami juga ingin menyapa Bapak dan juga Ibu seluruh peserta The 7 Info Brand Forum 2023. Dan terlebih kami juga mengucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung kepada Bapak dan juga Ibu seluruh achiever Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Dan kami tentu saja ingin menyapa rekan-rekan yang juga turut bergabung bersama dengan kami dari media, JPNN, industri.co.id, Neraca, Republika, Jawa Pos, Viva, Liputan 6, Warta Kota, SWA, Indopos, Tribun News, Berita Kota, Investor, Sinar Harapan, dan juga Rakyat Merdeka. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya kabar. Apa kabar Bapak dan juga Ibu semuanya? Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sehingga bisa bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual pada sore hari ini. Baiklah hadirin sekalian, dari tahun ke tahun pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh. Sisi positif dari perkembangan tersebut adanya adopsi teknologi digital yang sangat masif, tidak hanya dari segi masyarakat tapi juga bagi pelaku bisnis. Dan untuk memahami tren yang terjadi di tengah perkembangan teknologi digital, pada kali ini infobrand.id sebagai media brand dan bisnis menghadirkan The 7 Info Brand Forum 2023. Dan mengangkat tema yang sangat spesial sekali pada sore hari ini, yaitu Challenges and Opportunities of Brand Building in the Digital Era. Dan selain itu tentu saja untuk mengapresiasi brand-brand di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan digital brand activities untuk membangun popularitasnya di dunia digital, kembali infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia, serta I Am Focus Digital Marketing Consultant selaku Certified Google Partner menghadirkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan ini merupakan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand di Indonesia yang telah sukses meningkatkan aktivitas brandnya serta membangun popularitasnya di ranah digital. Sekali lagi dengan bangga, Bapak dan juga Ibu kami mempersembahkan dan inilah The 7 Info Brand Forum 2023 dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Baik Bapak dan juga Ibu, untuk mengawali rangkaian acara pada sore hari ini terlebih dahulu bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh CEO Infobrand.id kepada Ibu Susilowati Ningsih, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Profesor Amalia E. Maulana, PhD, selaku Professor of Marketing Binus University and Branding Consulting, Ethnomark Consulting. Yang saya hormati Bapak Tri Raharjo, selaku CEO Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar, selaku Managing Partner, I Am Focus Digi Marketing Consulting Certified Google Partner. Yang saya hormati Bapak Panci Nurdiansa selaku Research Director Trust & Co Indonesia. Dan yang tentu saja saya banggakan para penerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Bapak Ibu para hadirin achievers dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalankan berbagai aktivitas untuk menunjang kegiatan bisnis kita. Dan sehingga kita dapat menghadiri secara bersama Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 secara daring. Para hadirin yang saya hormati, dunia digital tentu saja mengalami transformasi yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi, kemajuan platform digital, dan perubahan perilaku konsumen telah berubah landscape bisnis secara fundamental. Di tengah persaingan yang semakin ketat, brand-brand dituntut tentu saja untuk dapat beradaptasi dengan cepat dalam mengambil langkah yang tepat agar brand dapat tetap relevan dan berkembang bahkan menjadi brand yang selalu ada di benak pelanggan. Menjadi brand yang populer tentu saja di dunia maya suatu prestasi yang sangat luar biasa.
pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dalam perilaku konsumen dan kemajuan teknologi telah menciptakan peluang yang tak terbatas bagi merek-merek untuk tumbuh dan berkembang di ranah digital. Namun, menjadi brand yang populer di ranah digital tentu saja bukanlah hal yang mudah. Membutuhkan upaya dan strategi yang tepat untuk menarik perhatian dan membangun hubungan yang erat dengan audiens digital. Dan saat ini, brand-brand telah mengambil langkah inovatif yang berani untuk memenangkan hati konsumen di dunia maya. Dan hal ini juga yang menjadi fokus dari infobrand.id sejak tahun 2015 silam dalam melakukan pengukuran popularitas brand di ranah digital melalui riset Indonesia Digital Popular Brand Index yang mengacu pada 3 parameter penilaian, yaitu search engine based, social media based, dan website based. Para hadirin yang berbahagia, di sepanjang tahun 8 tahun riset Indonesia Digital Popular Brand Awards Index sudah 31 kali pelaksanaan award ceremony dilaksanakan. Penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award telah sangat diakui oleh brand-brand nasional maupun multinasional di Indonesia dan juga telah menjadi barometer utama pengukuran digital brand activities. Popularitas dan keterpilihan sebuah brand di Indonesia dan tentu saja di dunia digital. Selama periode riset dilakukan, kami mendapati konsistensi digital brand activities yang dilakukan brand-brand di Indonesia sehingga selalu meraih Indonesia Digital Popular Brand Index. Setiap tahunnya ada 5 tahun terakhir. Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan dan sangat patut untuk diberikan apresiasi. Oleh karenanya, Infobrand untuk pertama kalinya di tahun 2002 lalu menginisiasi penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 khusus untuk Platinum Award, penghargaan yang diberikan kepada brand-brand yang telah mencapai selama 5 tahun berturut-turut meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Index yang secara konsisten 5 tahun mendapatkan penghargaan tersebut. Kami percaya penghargaan ini menjadi bukti akan pengakuan publik atas tingkat kepercayaan netizen terhadap brand peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan tentu saja memudahkan para netizen dalam menentukan pilihan terhadap brand yang akan dipilih, serta turut berperan dalam memajukan teknologi dalam bisnis khususnya adalah marketing digital. Achievers yang berbahagia, di era digital dan keterbukaan informasi yang didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran brand akan pemanfaatan teknologi digital, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan artificial intelligence yang sebagai sebuah strategi pemasaran melibatkan teknologi kecerdasan buatan yang berfokus pada konten audiovisual. Dengan tren penggunaan video sebagai strategi pemasaran semakin masif di dewasa ini, tentu saja seiring bertumbuhnya aktivitas digital. Strategi video marketing ini tidak hanya efektif bagi perusahaan dan brand, namun pesannya juga telah disukai konsumen dibandingkan branding dalam bentuk tulisan atau image. Menjawab hal tersebut, tentu saja infobrand.id juga menghadirkan Infobrand TV, sebuah channel YouTube media brand pertama di Indonesia yang menjadikan saluran ini sebagai saluran informasi yang efektif bagi brand dan corporate untuk berkomunikasi kepada konsumen dan calon konsumen secara audiovisual di market yang lebih luas. Dan Infobrand TV menyajikan dengan beragam konten yang disajikan, diantaranya adalah top consumer preference brand, brand update, brand achievement, brand insight, brand story, brand reels, brand talks, dan biz talk. Tentu saja setiap program dari yang kami sajikan di Infobrand TV, kami percaya akan mampu menjadi media komunikasi yang efektif bagi para pelaku brand di Indonesia dalam menginformasikan secara audiovisual atas aktivitas perkembangan bisnis,
prestasi, inovasi, dan karya sebuah brand kepada stakeholder, shareholder, dan terutama adalah konsumen setianya. Dalam kesempatan ini tentu saja saya ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Semoga penghargaan ini dapat selalu memacu kreativitas perusahaan dan brand dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kegiatan marketingnya di ranah digital. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susilowati Ningsih, CEO Inforbrand tadi yang tadi sudah memberikan kata sambutan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh CEO Trust & Co Indonesia, Bapak Tri Raharjo, dan beliau sekaligus penggagas Indonesia Digital Popular Brand Award. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Amalia E. Maulana PhD, Professor of Marketing BINUS University. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Alex Iskandar selaku CEO IM Focus Digi Marketing Consultant selaku Research Partner dari Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Research Director dari Trust & Co Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu penerima penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 dan juga peserta Infobrand Forum pada kesempatan sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini, sore ini kita mengadakan penganugerahan Indonesia Digital Popular Brand Award di tahun ini, tahun 2023 untuk kegiatan fase yang kedua. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital, kita telah menyaksikan perubahan besar dalam perilaku konsumen. Digitalisasi telah membuka pintu bagi brand-brand untuk mencapai market yang lebih luas dan juga membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka. Oleh karenanya, menjadi brand yang populer dan menjadi brand pilihan menjadi tujuan yang sangat penting bagi sebuah bisnis. Kunci utama menjadi brand yang populer di ranah digital adalah dengan memahami konsumen itu sendiri, mengenal siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan konten yang digital. Dan tentunya kita harus terus berupaya menjadi yang terdepan di ranah digital. Selain itu, brand advokasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan brand di ranah digital. Membangun brand serta komunitas yang setia di ranah digital, berkomunikasi dengan mereka, akan membantu dan juga memperkuat citra dari sebuah brand. Di era digital, memanfaatkan media sosial, forum online, media digital, dan juga official website dari Bapak Ibu akan terus mendorong keterkenalan dan juga semakin keterpilihan dari brand Bapak Ibu di ranah digital. Hadirin yang berbahagia, pada tahun ini Trust & Co Indonesia melakukan riset untuk mengukur tingkat kepopuleran sebuah brand di ranah digital bekerjasama dengan IM Focus Digi Marketing Consultant. Ini merupakan kegiatan Digital Popular Brands Index untuk mengukur di tahun yang kedua ini, di fase yang kedua maksud saya. Riset ini dilakukan dengan mengukur tingkat popularitas brand di digital dengan berdasarkan ulasan dan juga pencarian brand di ranah internet, aktivitas dan juga brand engagement di social media, serta banyaknya pengunjung melalui official resmi dari brand atau perusahaan tersebut. Riset dilakukan mulai bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2023. Berdasarkan data riset yang berhasil kami peroleh, terdapat 10 kategori produk atau jasa yang menjadi kategori dengan ulasan terbanyak di internet. Di urutan pertama ada kategori situs jual beli online dengan sebanyak 142,8 juta ulasan di halaman internet. Yang kedua adalah multi platform kabel TV dengan 30,7
3,1 juta ulasan di halaman internet. Selanjutnya adalah situs online booking tiket pesawat, kereta, dan juga travel dengan 26,6 juta ulasan. Berikutnya adalah situs online reservasi hotel dengan 26 juta ulasan. Kategori aplikasi booking penginapan dan hotel mencapai 23,6 juta ulasan. Lalu kategori jasa kurir dengan 15,7 juta ulasan. Kategori blender dengan 8,1 juta ulasan. Kemudian kategori smart TV dengan 6,5 juta ulasan. Kategori perusahaan gade sebanyak 6,2 juta ulasan. Dan kategori sepeda lipat dengan 6 juta ulasan di halaman internet. Sementara itu, riset juga mencatat terdapat 10 kategori produk atau jasa yang banyak dicari di halaman internet dalam rata-rata setiap bulannya. Pertama adalah kategori situs jual beli online sebanyak 9,8 juta pencarian setiap bulannya. Selanjutnya adalah kategori aplikasi booking penginapan dan hotel sebanyak 3,3 juta pencarian. Lalu kategori multi platform televisi kabel sebanyak 3,2 juta pencarian. Selanjutnya adalah kategori jasa kurir sebanyak 2,9 juta pencarian setiap bulannya. Selanjutnya untuk kategori situs online reservasi hotel sebanyak 2,93 juta pencarian. Lalu adalah situs online booking tiket pesawat, kereta api, dan juga travel adalah 2,9 juta pencarian. Kategori selanjutnya adalah kategori internet berlangganan dengan 503 9 ribu pencarian, kategori TV berlangganan sebanyak 368,6 ribu pencarian, kategori supermarket perkakas dan juga dekorasi rumah mencapai 368 ribu pencarian, dan juga kargo sebanyak 329 ribu pencarian. Berdasarkan data-data di atas, kami menemukan beberapa brand yang berhasil memenuhi syarat sebagai brand dengan popularitas tertinggi di ranah digital tersebut. Untuk itu kami memberikan apresiasi Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 kepada brand-brand tersebut yang telah berhasil meraih dan juga menjaga popularitasnya di ranah digital. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun ini, tahun 2023. Semoga para penerima penghargaan dapat terus menjaga tingkat kepopuleran di ranah digital dan juga keterpilihan brandnya di ranah digital melalui berbagai campaign dan juga berbagai strategi yang dilakukan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tri Raharjo yang telah memberikan kata sambutan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya masuk ke acara seminar The 7 Info Brand Forum 2023, dan di mana seminar pada kali ini akan disampaikan oleh Profesor Amalia E. Maulana PhD, Professor of Marketing Binus University, Brand Consultant and Ethnographer Ethnomark Consulting. Pada kali ini akan membahas dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Challenges and Opportunities of Brand Building in the Digital Era. Langsung saja kami persilakan kepada Profesor Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya cukup terdengar, Mbak? Prof, terima kasih. Cukup? Okay. Cukup, kami persilakan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada para achiever dari penerima Digital Popular Brand Award tahun 2023, karena tentu saja tidak mudah untuk mencapai prestasi ini. Dan juga saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo dan Ibu Susilowati yang tetap konsisten dalam menyelenggarakan acara yang penting ini. Ini butuh konsistensi, butuh ketahanan, dan alhamdulillah acara ini masih terus berlangsung. Gitu ya, Bu, Bapak juga. Dan kali ini, seperti beberapa tahun belakangan, saya juga diminta untuk mengulas atau memberikan sedikit banyak tentang perkembangan dalam brand building di digital era. Jadi hari ini fokusnya adalah tentang challenge dan opportunity.
Tentu saja tidak hanya challenge-nya, namun juga banyak opportunity yang bisa kita kembangkan. Ini sedikit tentang saya seorang profesor di bidang marketing dari Binus University, dan sehari-hari saya juga sebagai brand consultant dan ethnographer dari Ethnomark Consulting. Oke, saya akan mulai dengan waktu yang singkat ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman atau baik yang itu sekarang sudah memenangkan maupun yang sedang berjuang untuk membuat prestasi di tahun-tahun depan. Oke, nah kalau kita bilang branding, tentu saja pemikiran kita akan banyak mengarah kepada banyak kegiatannya. Namun kegiatan yang paling penting dalam branding adalah customer value management atau mengelola customer value. Dan mengelola customer value yang paling, boleh dikatakan yang terdepan, yang paling bisa memenangkan hati konsumen, yaitu customer centric, di sanalah yang akan menjadi pemenangnya. Pada saat kita tadi disampaikan adalah digital popular brand award, namun dari Pak Tri telah kita lihat juga bahwa bukan hanya popularitas, namun juga brand engagement. Karena popular is one thing, but the second thing, most importantly, adalah seberapa jauh engagement yang telah dikembangkan. Dan kalau kita lihat apa bedanya sih dulu dan sekarang, karena kita bilang di digital era, memang bedanya apa? Ada perbedaannya, tetapi kita tidak boleh melupakan fundamental atau filosofi dalam managing customer value tadi. Pada saat kita melihat bahwa customer kita ini semua sekarang sudah menjadi lebih demanding karena mereka mempunyai ekspektasi yang sedemikian kuat dan juga mereka minta semuanya serba cepat. Jadi consumer behavior ini selalu dinamik, ya. Dinamika dari consumer behavior itu seberapa jauh telah ditangkap oleh organisasi atau brand, dan disinilah yang akan menentukan action atau activity-activity apa yang akan membuat mereka menjadi itu tadi ya, pemenangnya. Karena kita harus sadari bahwa perubahan itu selalu ada, dan perubahan itu akan membuat kita menjadi lebih alert. Kalau kita bilang sekarang ini mungkin beda dengan 5 atau bahkan 10 tahun lalu. Kalau kita bilang digital branding, most likely that's like a very different ini loh, environment, kemudian hal-hal yang kayaknya tuh nggak sehari-hari yang kita alami. Namun sekarang kita telah menjadi bagian dari keseharian dari audience kita atau konsumen kita. Karena keseharian kita sudah mulai berubah kepada semuanya dikerjakan dengan digital. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi, kita nggak punya pilihan. Semuanya bergerak ke arah digital. Dan sekarang pada saat ini sudah kembali ke alam yang new normal, tentu saja perubahan kembali ke offline ini perlu disikapi dengan melakukan understanding baru. Karena kita lihat ada beberapa kegiatan atau perilaku konsumen yang tetap seperti sebelum pandemi. Namun ada juga yang berubah dan berubahnya itu tidak kembali lagi. Apa saja dari kegiatan-kegiatan ini yang kemudian ada yang berubah, ada yang stay, ada yang disebut modify. Nah ini yang kita perlu klasifikasi kembali sehingga kita selalu fine-tune dengan perubahan-perubahan dari customer. Dan yang menarik, walaupun tadi disebutkan bahwa pemenang Digital Brand Award, namun saya yakin bahwa kegiatan dari brand tersebut tidak hanya 100% berada di alam digital. Karena mengelola customer value yang baik tentu saja perlu mengintegrasikan branding strategi baik yang masih, gitu ya, masih membutuhkan sentuhan traditional branding effect, namun perlu dikombinasi juga di mana diperlukan
dengan digital branding effort. Dan ini yang kita lihat rasionya semakin tahun akan semakin meningkat di dalam digital branding effort-nya. Kita perlu belajar terus-menerus agar porsi yang semakin meningkat ini akan membuat uang yang kita spend, resources kita, lebih efektif dan lebih efisien lagi. Kita kenal istilah omni-channel. Nah, omni-channel ini menjadi buzzword di dalam dunia digital, dan pada saat kita bilang konsumen kita sekarang sudah mengarah ke arah omni-channel, nah, journey dari mereka bergerak dari mulai pertama kali mencari tahu informasi tentang produk, kemudian mereka kemudian mencari tahu lagi di toko, sampai beli, sampai kalau perlu diambil atau mungkin dikirimkan, dan kemudian ada stage di mana ada kalanya mereka nggak happy dan mereka akan mengembalikan produk. Ini adalah sudah kita lihat kombinasi dari kedua channel, yaitu ada online, ada offline, dan bagaimana kita mempelajari consumer journey ini perlu ditelusuri dengan lebih detail lagi, lebih dari yang kita mempunyai pemahaman di masa lalu, di mana digital itu hanya sekedar boleh dikatakan nuansa, tetapi sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau tadi kita bicara saat kita mau purchase atau beli produk, bagaimana dengan komunikasi? Kita juga perlu memahami karakteristik dari new communication. Karena kita kadangkala masih menggunakan sepatu sendiri, nah dari sini kita perlu melihat bagaimana media itu bukan media kita, namun media dari customer. Media customer, media apa saja yang menjadi bagian dari media habit mereka. Dan juga ada beberapa karakteristik communication yang dulu mungkin ada namun tidak dominan. Tetapi sekarang di dunia digital, dialog bukan monolog. Jadi two-way communication, conversation, attentive, engagement, feedback, dan ini ada kata-kata genuine, karena banyak di digital yang boleh dikatakan faking gitu ya, atau benar-benar sesuatu yang di-create tapi nggak real. Dan di sini juga ada istilah real time, karena real time ini menjadi semakin penting. Nah, kita lihat di sini ada proses dalam hierarchy of effect dalam brand stage. Brand stage itu ada dimulai dengan awareness, kemudian interest, consider, purchase, retention, sampai menjadi advocate atau brand defender pada akhirnya. Nah, ini semua prosesnya masih sama, namun touch point atau contact point dari titik-titik ini kita lihat bahwa terjadi perubahan. Dan di tiap segmen dari konsumen, perubahannya itu belum tentu sama. Berarti kita punya banyak PR loh, teman-teman. Kita punya banyak PR untuk memetakan ulang apa saja media-media yang menjadi pilihan dari customer dan kemudian menjadi yang efektif. Apa bedanya sebenarnya omni-channel tadi ya, omni-channel behavior? Saya akan bicara sedikit mengenai omni-channel behavior. Mungkin bagi sebagian dari perusahaan sudah mengadopsi, selamat. Karena komitmen untuk menjadi ready terhadap omni-channel itu keputusan yang boleh dikatakan keputusan penting, jangka panjang, dan kadang-kadang kalau kita boleh lihat investmentnya cukup tinggi. Dan ini yang sebenarnya perlu disadari bahwa apakah customer kita sudah ready sih? Sering ada yang bertanya. Bu, customer saya belum ready, Bu. Mereka even digital ready aja belum. Apalagi omni-channel ready. Nah, di sini kita perlu mulai mengenal dan mempelajari terlebih dahulu sebelum kemudian konsumen kita sudah transformasi. Jadi transformasi di organisasi ini perlu kita lakukan lebih awal sehingga bisa meng-cater, melayani omni-channel consumer dengan waktu yang
mungkin kita nggak tahu kapan, tetapi dengan percepatan dunia digital ini, kemudian konsumen itu semakin demanding. Perbedaan antara omni-channel dengan, kita lihat ini ada evolusi. Kalau single channel, dan mungkin saya jelaskan sedikit, channel di sini tidak selalu hanya channel dalam distribusi, namun channelnya di dalam dua hal. Yang pertama untuk akses mendapatkan produk, tetapi yang satu lagi adalah akses mendapatkan informasi, jadi hubungannya adalah channel communication. Nah, kita lihat perkembangannya adalah perusahaan yang hanya menggunakan single channel, baik itu untuk purchase dan juga untuk berkomunikasi dengan konsumen. Evolusi berikutnya adalah menggunakan multi-channel atau dua channel, namun dua channel ini belum berbicara satu sama lain. So they don't talk to each other. Nah, karena itu data-data di online dan data-data di offline ini belum terjadi alignment. Kalau cross channel mungkin beberapa sudah mulai talk to each other. Omni channel by the way, di sini kita lihat sudah mulai terintegrasi. Apa yang dilakukan oleh konsumen di online itu bisa dibaca oleh kegiatan di offline dan demikian pula sebaliknya. Jadi data-data di dalam omnichannel ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk organisasi dalam mempelajari perilaku konsumen. Namun untuk konsumen juga, mereka merasa layanan dari organisasi itu menjadi tidak bertele-tele, nggak sering-sering disuruh isi form, disuruh isi lagi data diri, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sudah mulai pada tahap yang kalau orang bilang itu scary, menakutkan. Kok dia tahu sih? Kok dia tahu banget? Saya kok tahu kalau saya lagi search ini? Kenapa dia tahu kalau saya mau ke Bandung? Dan ini adalah dari algoritmanya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya, mungkin saat ini kita single channel. Kita tidak perlu mengikuti bahwa setelah single channel kemudian multi dan omni, tetapi omni ini adalah sesuatu yang perlu disiapkan untuk masa depan kalau belum. Ya, jadi multi channel itu tidak terintegrasi dari channel ke channel dan lebih ke arah produk ya. Namun pada saat kita bilang omni channel ini terintegrasi dan ada istilahnya seamless customer experience. Kalau istilahnya seamless itu mulus, lancar, nggak ada glitch gitu. Nah itu kalau sudah bisa running well. Ya, tetapi di sini mengintegrasikan dan centralize terhadap pengalaman konsumen. Jadi organisasi tentu saja internally butuh sinergi. Kalau organisasinya masih silo, masih tiap-tiap divisi masih istilahnya punya agenda sendiri, kelihatannya akan sulit untuk bisa running omnichannel dengan baik. Jadi PR untuk organisasi yang belum sinergi, kayaknya ini udah nggak usah ditunggu lagi. Kalau omnichannelnya belum besok pun, ini udah kayaknya goes without saying. Sinergi. Dan karena apa? Karena semuanya akan terkoneksi. Dan customer mempunyai kontrol yang lebih. Kalau customer udah mempunyai kontrol lebih, kita harus stay alert. Dan ini kadang-kadang yang membuat kemudian terjadi friksi dengan customer. Ini nanti dalam slide mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena waktunya pendek. Nah, saya akan lanjut kepada opportunity dan challenge dalam dunia digital untuk kegiatan branding. Yang pertama untuk opportunity dulu kali ya. Positive thinking dulu. Opportunity-nya luas loh. Kalau luas apa aja sih, Bu? Pertama, wider reach dan bisa targeting. Udah kita bisa menjangkau lebih banyak, plus kita juga bisa menargetkan sespesifik mungkin. Beautiful. Karena kadang kita wider, tetapi general. Nah, di sini kekuatan dari digital yang benar adalah selain luas, tetapi dia juga spesifik. Dan ini akan meningkatkan brand exposure dan brand engagement akan lebih cepat tercipta. Opportunity yang kedua adalah tadi, interactivity, building connection lebih kuat dari sebelumnya karena teknologinya memungkinkan. Dan juga sisi baiknya adalah
message-nya bisa dipersonalize, kemudian needs dari customer-nya bisa dipersonalize, dan di sini kan meningkatkan dan meningkatkan loyalitas dan juga keinginan dari brand ini untuk menjadi sahabat dan bahkan akan menjadi brand guardian dari sebuah brand. Dan ini lebih sulit diraih pada saat kita hanya menggunakan media tradisional. Dan tentu saja engagement, seperti yang tadi disampaikan Pak Tri Raharjo, engagement sebagai salah satu ukuran keberhasilan brand, terutama di dunia digital, ini karena bisa langsung kepada users, sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Apa yang ketiga adalah data-driven insight melalui multiple digital platform. Kita bayangkan bahwa sekarang ini tinggal mau atau tidak mau. Mau masuk atau kemudian kita stay di pinggir. Kalau kita udah mulai masuk ke dalam, kita mempunyai akses kepada big data, baik itu yang kita kumpulkan sendiri maupun kita bisa beli kepada orang lain, dan insight-nya akan jadi semakin tajam. Behavioral understanding, preference customer, market trend, ini semua adalah hal-hal yang kemudian kita bisa mendesain marcom campaign-nya lebih berdasarkan objektif, dan ini merupakan salah satu opportunity. Apalagi, ini yang terakhir dalam opportunity, dari sekian banyak opportunity, saya ambil 4 aja, agile dan real-time marketing. Ya kan? Digital branding memungkinkan brand untuk merespon dengan cepat pada saat pasar berubah dinamikanya. Dan kemudian ini yang membuat kita menjadi lega, gitu ya, karena communication brand menjadi lebih efektif. Kemudian juga tepat waktu, dan kita semua bisa atur tepat waktu, dan juga mudah dievaluasi return on investment-nya. Jadi, kegiatan-kegiatan kita akan menjadi terukur. Nah, bagaimana dengan challenge-nya sekarang? Di satu sisi, ada opportunity. Di sisi lain, tentu ada challenge. Yang pertama, semakin banyak yang ikut bermain. Jadi, hyper-competitive market. Digital landscape semakin crowded, jumlah brand semakin pesat. Berarti apa dong yang harus kita lakukan? Kita udah nggak punya pilihan lagi. Harus stands out from the crowd dan juga visible, terlihat. Ini juga bukan pilihan lagi. Yang kedua, sulit untuk mempertahankan konsistensi merek karena apa? Karena platform dan saluran digital yang bertambah. Namun ini merupakan tugas dari pengelola brand di perusahaan bahwa mempertahankan citra brand, menjaga agar pesan-pesan di dalam tiap touch point itu tetap sama dan konsisten, dan juga memastikan bahwa brand experience selalu menyenangkan dan promises deliver istilahnya, sesuai dengan janji yang kita sampaikan di depan. Kemudian apalagi untuk challenge yang ketiga, yang berbicara di dunia digital itu bukan hanya yang punya brand. Seperti yang kita alami sendiri, kita pun sebagai customer, kita juga ingin nimbrung. Jadi di sini istilah user-generated content ini mulai mendominasi dunia digital. Dan ini adalah part yang uncontrollable. Nah, kalau saya selalu udah bilang, kalau uncontrollable itu memang agak sulit untuk dikontrol. Dan sisi lainnya, berarti hal-hal yang bisa terkontrol seperti yang tadi, stands out from the crowd, itu hal yang controllable. Yang controllable berarti kita udah goes without saying, kita harus user-generated content, by the way, uncontrollable, namun tetap saja ada cara untuk bisa mulai mengontrol yang uncontrollable in a way bahwa pada saat kita selalu berada di alam digital dan berada di sana, menjadi bagian dari komunitas, kita akan bisa memantau dan mengelola komentar-komentar, berinteraksi secara terus-menerus, istilahnya tetap eksis, tapi juga tetap sociable. Karena eksis kemudian dilihat sebagai sesuatu yang lain, terlalu berbeda dari kita, not one of us, di sini di dalam online community itu kurang baik.
Jadi sociable adalah one of us tetap berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, dan pada saat user generated content itu ke arah yang negatif, kita akan bisa mengharapkan para soulmate dari brand ikut menjadi brand guardian. Tetapi kita harus tetap berada di sana. Kita nggak boleh melewatkan komentar-komentar tadi. Dan yang keempat, ini perkembangan teknologi ini nggak berhenti, terus-menerus. Jadi memiliki partner-partner di perusahaannya untuk teknologi ini bisa terus kita adopsi, kita adaptasi dengan platform baru. Tentu saja ini membutuhkan tim yang lebih solid dan perlu mengkombinasi dengan tim yang lebih istilahnya ready gitu ya, milenial, dan kemudian di kelompok-kelompok yang sudah bisa mengadopsi itu, istilahnya kalau di dalam segmentasi itu bisa kelompok innovators maupun early adopters. Jadi kalau key leadersnya ini mungkin termasuk yang kalau orang bilang bukan milenial tetapi kolonial gitu ya, kontras dari milenial. Jadi ini kita perlu mengkombinasi dan paduan dari tim yang tadi early adopters dan innovators yang masuk dalam organisasi ini akan bisa menjadi alert dari bahwa kita harus stay tune terus-menerus, memperhatikan algoritma, dan yang seperti saya sampaikan tadi, memahami perilaku omnichannel behavior. Karena dengan kita memahami perilaku mereka dan kita juga bertransformasi, tetap relevan dan efektif, sehingga nantinya pada saat kita mempunyai marketing communication, kegiatan-kegiatan untuk purchase, untuk promotion, itu menjadi budgetnya tidak sekedar di-spend, namun budgetnya pun bisa dipertanggungjawabkan efektif dan efisien. Nah, ini ada beberapa slide lagi yang saya sampaikan tadi, opportunity dan challenge sudah. Kita lihat bahwa apa saja sih PR kita, selain social media marketing tentu saja harus dikuasai, kita juga perlu menyadari bahwa website atau web design dan development ini juga seiring. Karena website adalah muara dari organisasi, sehingga websitenya sendiri sebagai pusat informasi brand gitu ya, ini juga perlu kita lihat apakah sudah informatif, kemudian juga menjawab, responsif, dan sebagainya. Dan tentu saja kita memiliki beberapa tools lain, yaitu mobile apps, dan juga secara keseluruhan, digital marketing and advertising ini perlu terintegrasi. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ada kalanya konsumen itu tidak 100% digital, namun dengan memahami kombinasi di customer journey, kemudian kita bisa menawarkan pengalaman tadi yang seamless, pengalaman yang mulus, yang lancar. Untuk mengakhiri dari sesi ini, saya ingin mengingatkan bahwa pada saat kita mengelola brand, digital popular brand, apakah engagement-nya paling tinggi, tetapi output akhir dari yang ingin kita capai dalam mengelola brand adalah mencapai strong brand. Jadi kekuatan brand itulah yang akan menjadi pemenang terakhir. Ya. The stronger the brand, itu kemudian dia akan memenangkan hati konsumen. Dan ada tiga hal. Clarity dari semua pesannya, dimanapun berada, dengan saluran apapun. Konsisten, jadi clear. Clarity itu clear, jadi orang tidak perlu sampai bertanya, maksudnya apa ya? Jadi clarity, konsistensi, dan yang terakhir dengan yang paling sulit, yaitu apakah kita masih tetap memberikan diferensiasi yang berbeda dengan yang lain, yang nggak hanya berbeda, tetapi better than others. Nah, jadi clarity, konsistensi, dan distinctive. Ini merupakan tugas berat dari pengelola brand, dan di organisasi para agent of change harus stay tuned. Karena nggak bisa dikerjakan hanya untuk level brand manager aja. Ini sudah masuk kepada tugas dari para
the number one person atau CEO. Karena apa? Karena ini slide yang terakhir. Ujung-ujungnya di dalam mengelola brand itu yang berat di dalam digital itu adalah mengelola moment of truth. Pada saat dulu belum ada dunia digital, moment of truth masih bisa kita fokuskan. Pada saat ada komplain, ada saat orang tidak begitu happy, itu masih bisa kita istilahnya push supaya tidak berkembang kali luas. Namun sekarang setiap hari muncul cerita tentang brand, cerita tentang experience, dan kita kenal istilah zero moment of truth. Apa yang menjadi pain dari customer? Mereka akan share di dunia digital, dan ini akan menjadi the story, the experience dari customer yang mungkin akan sampai ke prospek. Sehingga salah satu tips saya, kita harus terus-menerus checking tentang zero moment of truth, dan kemudian kita perlu mengelolanya agar tidak berkembang menuju turunnya dari brand equity. Demikian dari saya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jangan lupa apa yang di dalam digital branding yang terpenting. Yang pertama adalah lesson experience, kan? Yang kedua experience, dan yang ketiga experience. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa pengelolaan experience yang the best, disitulah yang akan jadi pemenangnya. Terima kasih banyak. Saya kira saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Amalia E. Maulana PhD, tadi telah menyampaikan seminar yang sangat menarik sekali untuk kami semua pada sore hari ini. Dan juga semoga dapat memberikan manfaat pastinya untuk kita, untuk bagaimana kita dapat terus meningkatkan aktivitas di ranah digital. Terima kasih banyak, Profesor. Baiklah, Bapak dan juga Bu hadirin sekalian, dan berikutnya sebelum kita memasuki kerangkaian acara Awarding Ceremony Indonesia Digital Popular Brand Award 2023, terlebih dahulu bersama-sama kita akan menyaksikan mengenai paparan metodologi penilaian. Pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Alexis Skandar selaku CEO IM Focus Digital Marketing Consultant. Kepada Bapak Alexis Skandar, kami persilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya jelas? Sudah jelas, Pak Alex. Kami persilahkan. Oke, saya izin share screen. Oke, selamat siang Bapak-Ibu yang saya hormati, para undangan, achievers, dan teman-teman media yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Prof. Amalia, Pak Tri, Ibu Susi, Pak Panji, dan semua Bapak-Ibu yang hadir pada siang ini. Perkenankan kami dari IM Focus Digital Consultant untuk menyampaikan metodologi penilaian digital yang telah kami lakukan. Oke, ada 7 langkah penilaian yang kami lakukan beberapa bulan terakhir ini. Pertama adalah mapping dan pengelompokan brand. Kedua, verifikasi website dan akun-akun sosmednya. Ketiga, olah dan analisa data. Keempat, penilaian. Kelima, penilaian lagi, penilaian final dan quality control. Keenam, rapat keabsahan nilai. Dan 7, pengumuman. Metodologi penilaian digital brand dibuat berdasarkan popularitas di 1. Di Google, Google Result dan Google Search. Ini bobotnya 40%. Kedua, di social media, dalam hal ini Facebook, YouTube, dan Instagram, bobotnya juga 40%. Ketiga, penilaian website itu sendiri menggunakan Google Webmaster dan estimasi traffic, bobotnya 20%. Suatu brand dinilai populer di online jika 1. Lebih dari 10.000 Google Results. Kedua, total final score-nya minimum 10%. Ketiga, berada di 3 peringkat teratas kategorinya masing-masing. 1. Di penilaian di Google yang bobotnya 40% ini, diukur sesuai pencarian nama brand, rata-rata per bulan menggunakan Google Keyword Planner di Google Indonesia. Ya, tentunya semakin tinggi result dan search-nya, semakin tinggi nilainya. Kedua, popularitas di sosial media yang bobotnya 40% dinilai berdasarkan penilaian pihak independen menggunakan tools atau aplikasi yang serba transparan sehingga para achiever juga bisa double check ya. Untuk YouTube kami menggunakan Social Blade, untuk Facebook dan Instagram kami menggunakan Flanks.
Nah, ketiga, penilaian website oleh Google yang bobotnya 20% ini juga serba transparan ya. Kami menggunakan Google Webmaster dan Hypestat. Satu, penilaiannya tuh berdasarkan loading speed-nya, website-nya. Semakin cepat website-nya dapat dibuka, tentunya semakin menyenangkan ya experience-nya. Tadi seperti Prof. Amalia bilang, tentunya skornya makin tinggi. Kedua, penilaian berdasarkan mobile user friendliness-nya. Kita tahu 90% pengguna internet di Indonesia pakai mobile phone. Jadi kalau sangat-sangat friendly kepada mobile user, phone user, semakin tinggi nilainya. Ketiga, estimasi jumlah pengunjung websitenya. Semakin tinggi pengunjungnya, tentunya semakin tinggi nilainya juga. Oke, itu adalah tiga hal yang kami lakukan dalam hal metodologi penilaian. Sekali lagi, selamat kepada para achievers. Prestasi ini tentunya harus dipertahankan tahun-tahun mendatang. Internet telah merubah cara kita berbisnis, cara kita berpromosi, dan untuk ini cara kita hidup juga. Ya. Calon pelanggan kita menggunakan internet untuk mencari tahu tentang produk kita, jasa kita, atau brand kita. Ya. Brand yang baru tentunya punya kesempatan yang sama untuk menyalip. Ya. Oleh karena itu, brand yang terkenal juga harus tetap eksis secara digital. Oke, demikian metodologi penilaian yang kami gunakan. Sekali lagi, selamat dan sukses kepada para achievers. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Alex Iskandar. Menarik sekali tadi mengenai pemaparan metodologi penilaian Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 dan juga semoga dapat diterima oleh seluruh achiever kami pada sore hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, kini tibalah saatnya sesi awarding ceremony Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan berikut penyerahan penghargaan akan diserahkan langsung oleh Bapak Tri Raharjo. Untuk kembali kami mengundang Bapak Tri Raharjo untuk hadir bersama dengan kami. Namun terlebih dahulu kami informasikan Bapak dan juga Ibu mohon untuk setia hadir hingga rangkaian acara ini berakhir. Karena nantinya di akhir acara akan ada sesi foto bersama di mana akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Dan berikut lalu siapa sajakah peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 berikut videonya. Merek kebutuhan bayi yang satu ini menjadi andalan para ibu di Indonesia. Mulai dari produk perawatan kulit bayi hingga perlengkapan bayi lainnya, termasuk botol susu. Soal botol susu, brand ini memiliki kelebihan yang tidak ditawarkan produk lain. Seperti kelebihan yang terletak pada dot elastis yang lembut dan memiliki bentuk sesuai dengan lidah bayi untuk kenyamanan maksimal. Brand ini merajai digital dengan 142 ribu ulasan halaman internet, diperkuat dengan 76 ribuan penggemarnya di Facebook dan 185 ribuan followers di Instagramnya. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori botol susu bayi Pigeon. Ya, selamat kami ucapkan kepada Pigeon dan untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Rahman Hadi, Product Manager Pigeon Baby untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Rupanya kami tidak dapat mendengar suara Bapak, mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu dan apabila plakatnya tidak terlihat boleh untuk ditaruh terlebih dahulu. Terima kasih. Kami persilakan, Pak. Oke, selamat siang kepada InfoBrand. Sudah terdengar, Mbak? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih kepada InfoBrand yang telah memberikan kepercayaan kepada Pigeon untuk bisa mendapatkan award Digital Popular Brand Award ini. Ya, tentunya dengan melakukan digital marketing yang terintegrasi dan juga tetap sasaran, aktivitas digital yang kami lakukan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan brand awareness, engagement, dan juga konversi ke penjualan. Nah, tentunya penghargaan ini tidak lepas dari para konsumen yang telah mempercayakan untuk Pigeon, terhadap brand Pigeon. Dan saya mewakili dari Pigeon mengucapkan juga terima kasih kepada kepercayaan para konsumen atas penghargaan yang telah diterima untuk Pigeon ini. Terima kasih, selamat siang. Saya ucapkan selamat untuk Pigeon atas meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini.
tahun 2023 yang diterima langsung oleh Bapak Rahman Hadi selaku Product Manager dari Pigeon Baby. Tentunya keberhasilan ini merupakan suatu torehan yang sangat baik, terlebih di ranah digital terdapat 142.000 ulasan di halaman internet dengan 76.000 penggemar Facebook dan juga ratusan ribu follower di Instagram. Tentunya keberhasilan ini terus memacu Pigeon untuk berupaya lebih baik dan juga sesuai tadi yang disampaikan, strategi digital marketingnya secara integrasi terus mendorong brand awareness-nya menjadi lebih meningkat dan juga brand engagement terus meningkat dan juga tentunya akan berdampak terhadap penjualan dari produk-produk dari Pigeon. Sukses untuk Pigeon. Baik Bapak, boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menunjukkan plakatnya Bapak. Terima kasih. Baik, saya akan menghitung dimulai. Mungkin sedikit ke belakang ya Pak, biar lebih terlihat dengan jelas. Nah baik, terima kasih. Saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk kecipar kami selanjutnya dianugerahkan kepada... Kemasyhuran penyedia internet service provider ISP ini tidak terbantahkan lagi. Buktinya brand ini memiliki 50.000 halaman ulasan di internet dengan rata-rata 38.000 pencarian setiap bulannya. Nama brand ini semakin melambung berkat aktivitasnya di media sosial karena didukung oleh ratusan ribu followers di halaman Facebook dan Instagramnya yang selalu menantikan postingan terbaru mereka. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori internet berlangganan My Republic. Baik, untuk itu kami turut mengundang dan persilakan kepada Bapak Iman Syahrizal, Director Sales and Marketing My Republic, untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada InfoBrand atas penghargaan yang kami terima untuk kesekian kalinya. Kami berharap penghargaan ini akan memacu terus-menerus untuk kami meningkatkan prestasi. Kali lagi, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada My Republic untuk kategori internet berlangganan telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini untuk kesekian kalinya dan diterima langsung oleh Bapak Iman Syahrizal selaku Director Sales and Marketing dari My Republic. Keberhasilannya tentunya diulas di halaman internet mencapai 50.000 lebih ulasan dengan tingkat pencarian 38.000 pencarian lebih setiap bulannya. Ini sebuah prestasi yang baik, terus tingkatkan prestasinya dan salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Sukses untuk My Republic. Baik Bapak, boleh kita bandingkan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk sedikit ke belakang. Rupanya tidak terlihat, mungkin boleh kita tampilkan secara digital juga. Baik, langsung saja Bapak, saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk achiever kami selanjutnya, inilah videonya. 14 tahun eksistensi perusahaan Multifinance ini membuat namanya semakin kondang di kalangan masyarakat Indonesia. Di ranah digital, brand Multifinance ini telah diulas dan dicari secara langsung oleh pengguna internet sebanyak belasan ribu kali. Dengan kehadiran puluhan ribu pengikut setia di media sosialnya, membuat namanya semakin dicari saat masyarakat membutuhkan layanan dari perusahaan Multifinance idaman. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori pembiayaan multiguna, Mandiri Tunas Finance. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Andes Saputra, Marketing Division Head Mandiri Tunas Finance. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat buat
kita semua. Kami dari Mandiri Tunas Finance mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan kepada kami kategori pembiayaan multiguna. Semoga ini menjadi pemacu semangat kami Mandiri Tunas Finance untuk eksis di masyarakat, di market Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan khususnya terima kasih kepada infobrand.id dan Transco Indonesia atas terselenggaranya acara ini, Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan tentunya ajang ini kami berharap juga terus dapat berkembang dan dilanjutkan di tahun-tahun yang mendatang dan semakin baik dan semakin maju lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk Mandiri Tunas Finance telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori pembiayaan multiguna yang diterima langsung oleh Bapak Andes Saputra selaku Marketing Division Head Mandiri Tunas Finance. Saya berharap penghargaan ini terus mendorong inovasi dan juga pelayanan terbaik dari Mandiri Tunas Finance untuk konsumen setianya dan juga terus mendorong berbagai aktivitas digitalnya di ranah digital dan tetap menjadi brand pilihan buat konsumen Indonesia. Sukses untuk Mandiri Tunas Finance. Baik Bapak, boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menunjukkan plakatnya Bapak, mohon izin. Baik, langsung saja ya Bapak, saya akan mulai menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk achiever kami selanjutnya, berikut videonya. Di ranah digital, ketenaran obat anti sembelit yang satu ini begitu maksimal. Hal itu dibuktikan dengan 121 lebih ulasan internet dengan rata-rata pencarian sebanyak 75.000 lebih dari pengguna internet di Indonesia setiap bulannya. Brand yang aktif di media sosial ini memiliki puluhan ribu pengikut Facebook dan Instagram yang selalu setia menanti postingan yang dirilis obat anti sembelit ini. Tidak mengherankan jika nama besarnya semakin naik daun dan dikenal masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori pelancar BAB, Dul Kolax. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Yusi Widiastari, Group Brand Manager Sanofi CIC Indonesia. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada infobrand.id dan juga kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaannya terhadap Dul Kolax. Merupakan kebanggaan bagi kami, selama 60 tahun ini Dul Kolax sudah berada di Indonesia dan juga di seluruh dunia untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gejala sembelit. Kami akan terus melakukan inovasi dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat seiring dengan berkembangnya perkembangan zaman di ranah digital. Terima kasih semuanya, selamat sore. Saya ucapkan selamat untuk Dul Kolax telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, di tahun 2023 untuk kategori pelancar BAB yang diterima langsung oleh Ibu Yusi Widiastari selaku Group Brand Manager Sanofi CHC Indonesia. Semoga penghargaan ini terus mendorong perusahaan untuk lebih bertumbuh dan berkembang, terutama bagaimana mendorong brandnya di ranah digital. Kita lihat bukti dari kepopuleran di ranah digital diulas sebanyak 121.000 ulasan di halaman internet dengan rata-rata pencarian sebanyak puluhan ribu pencarian, dan ini membuktikan bahwa kepercayaan konsumen terhadap brand Dul Kolax semakin tinggi, dan saya berharap brand ini terus menjadi brand pilihan bagi konsumen di Indonesia. Sukses selalu untuk Dul Kolax. Baik Ibu, mohon untuk bersiap-siap, langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Baik, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada.
Nama perkakas yang satu ini begitu populer di tanah air karena selalu mengandalkan kualitas dalam setiap produk yang diluncurkan. Tidak mengherankan jika akhirnya namanya diulas secara positif di 860 ribu lebih halaman internet. Selain itu, brand itu juga didukung lebih dari puluhan ribu penggemarnya di Instagram yang menjadikan popularitas merek ini semakin unggul dibandingkan para kompetitor. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori hand tools. Tekiro. Baik, untuk itu kami terus mengundang kepada Ibu Novita Sari, Brand Marketing Manager. Thank you, kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TAS & Co, Infobrand dan juga masyarakat Indonesia atas penghargaan yang ketujuh kalinya secara beruntun yang kami peroleh untuk Digital Popular Brand Award yang diterima oleh Tekiro, khususnya untuk kategori hand tools. Dengan diperolehnya penghargaan ini, tentunya tidak membuat kami puas diri, tetapi semakin memotivasi kami untuk terus berkarya di dunia digital, terutama dalam meningkatkan brand awareness untuk produk kami. Tekiro, believe in your choice. Terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Tekiro, sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori hand tools. Tentunya ini sebuah prestasi yang membanggakan dan juga dalam hal ini diterima langsung oleh Ibu Novita Sari selaku Brand Marketing Manager dari Tekiro. Dan ini dibuktikan di ranah digital dengan 860 ribu lebih ulasan dan juga didukung oleh puluhan ribu penggemarnya di halaman Instagram. Saya kira ke depan terus gunakan digital sebagai salah satu strategi untuk pengembangan bisnis dari Tekiro. Sukses untuk Tekiro. Baik, Ibu, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan menghitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Ibu. Untuk achiever kami berikutnya, inilah videonya. Brand mesin perkakas ini sukses menuai ketenaran luar biasa di Indonesia. Bayangkan saja, dalam satu bulan, tidak kurang dari 760 ribu orang mencari merek ini secara langsung di ranah digital. Selain itu, brand ini juga kerap menjadi perbincangan puluhan ribu penggemarnya di Instagram yang semakin menandakan nama brand ini memiliki reputasi cukup sempurna di kalangan masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori Power Tools, Ryu. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Suhendi, Brand Marketing Manager Ryu. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech lebih dahulu. Ya, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami dari Ryu Power Tools ingin mengucapkan terima kasih kepada Infobrand dan Trust & Co. atas penghargaan Digital Popular Brand yang sudah diberikan. Tentunya penghargaan ketiga ini yang secara beruntun ini memberikan motivasi bagi kami untuk terus memberikan produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik untuk konsumen-konsumen kita. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra-mitra penjual kami yang telah membantu mendistribusikan produk-produk kami hingga ke pelosok tanah air. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat untuk Brand Ryu Power Tools yang telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2023, yang kali ini diterima oleh Bapak Suhendi, Brand Marketing Manager dari Ryu Power Tools. Kami berharap penghargaan ini terus mendorong performance dari brand Ryu Power Tools semakin diterima oleh market dan juga semakin diterima oleh para mitra penjualannya untuk menaikkan penjualan dari produk-produk dari Ryu Power Tools. Dan ini juga dibuktikan di ranah digital dengan 760 ribu pencarian di halaman internet dan juga puluhan ribu di
puluhan ribu followers di Instagram. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Riu Power Tools. Sukses untuk Riu Power Tools. Baik, Bapak boleh kita abadikan foto. Mohon untuk dapat menunjukkan plakatnya. Mungkin sedikit mundur Bapak, mohon izin supaya lebih terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Nama besar suplemen vitamin E ini tidak perlu diragukan lagi. Ya, brand vitamin yang terbuat dari ekstrak biji bunga matahari dan biji gandum pilihan ini begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Buktinya, namanya telah dicari oleh rata-rata 74 ribu pengguna internet tiap bulannya dan diulas di lebih dari 95 ribu halaman internet dengan jutaan pengikut Facebook dan Instagram, semakin membuat nama brand vitamin E dielu-elukan masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori vitamin E, Natur E. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Syafa Nabila, Brand Associate Natur E. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Saya sebagai perwakilan Natur E mengucapkan terima kasih pada InfoBrand atas penghargaan yang telah diberikan untuk Natur E. Semoga Natur E bisa terus berinovasi dan berkembang menjadi beauty brand yang lebih baik ke depannya, khususnya di ranah digital untuk konsumen dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Natur E atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2023, yang dalam hal ini diterima langsung oleh Ibu Syafa Nabila selaku Brand Associate Natur E, diterima untuk kategori vitamin E. Sebagai brand terkemuka dan juga berpengalaman lebih dari 40 tahun, tentu ini menjadi suatu experience yang sudah panjang dan tentunya di ranah digital juga banyak sekali berbagai aktivitas yang dilakukan. Terlebih tadi gitu ya disebut dengan 74 ribu pencarian setiap bulannya, ini menunjukkan brand ini dicari oleh masyarakat Indonesia. Kami berharap brand ini terus melakukan inovasi dan juga memberikan pelayanan terbaik dan juga tetap menjadi pilihan konsumen Indonesia. Sukses selalu untuk Natur E. Bagi Ibu kami persilakan untuk dapat menunjukkan plakatnya, kita akan berfoto bersama. Kami persilakan. Sedikit mundur, mohon izin Ibu. Baik, terima kasih. Sesaat lagi mungkin. Ya, langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya Ibu ya. Dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Baik, untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Obat tetes mata satu ini dipercaya mampu mengatasi berbagai masalah pada mata seperti perih, gatal, dan kering. Dengan keunggulan yang dimilikinya, tidak mengherankan jika di ranah digital, brand ini pun sangat mendominasi. Bagaimana tidak, tak kurang dari 42.100 ulasan halaman internet yang membicarakan tentang brand yang satu ini. Sementara di sosial media, brand ini telah disukai oleh 300 ribuan penggemarnya di halaman Facebook dan Instagram yang setia menanti postingannya setiap hari. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori obat tetes mata, Insto. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Farah Fedia, General Manager iCare Insto. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu.
Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Trust & Co Indonesia, Infobrand, dan juga IM Focus atas anugerah Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk Insto. Saya paham bahwa ini mungkin bukan pertama kalinya Insto mendapatkan IDPBA, dan hal ini tentu saja merupakan apresiasi untuk Insto dan juga seluruh digital activity yang sudah kita lakukan. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada konsumen Indonesia atas kepercayaannya terhadap Insto, sehingga Insto terus menjadi tetes mata nomor satu di Indonesia. Dan tentu saja besar harapan kami agar konsumen Indonesia terus percayakan solusi iritasi mata Anda terhadap Insto, terutama varian terbaru Insto, yaitu InstoCool. Terima kasih banyak, selamat sore. Kami ucapkan selamat kepada brand Insto telah meraih penghargaan untuk kesekian kalinya, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2023, yang diterima langsung oleh Ibu Farah Fedia selaku General Manager iCare Insto. Kami berharap brand Insto tetap menjadi yang terdepan, menjadi pilihan konsumen Indonesia, terus melakukan inovasi dengan berbagai varian produknya, dan juga tetap menjadi pilihan untuk masyarakat di Indonesia. Sukses untuk Insto. Baik, Ibu kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, mohon untuk dapat menunjukkan plakatnya. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit ke kiri ya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Untuk achiever kami selanjutnya, inilah videonya. 25 tahun sudah Bengka dan penyedia suku cadang kendaraan roda 4 milik Astra Auto Parts ini berkiprah di Indonesia. Namanya semakin bagus dengan 75.000 ulasan halaman internet dan dicari dengan rata-rata pencarian sebanyak 6.600-an setiap bulannya. Posisinya sebagai bengkel mobil paling masyhur di Indonesia juga didukung oleh puluhan ribu followers Facebook dan Instagram yang selalu setia menanti postingan terbarunya. Jelas semakin membuat nama bengkel mobil ini semakin populer. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori bengkel dan aksesoris mobil, Shop and Drive. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Edi Wijaya, Sales and Operational Department Head Shop and Drive. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Sore, salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya mewakili manajemen Shop and Drive. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sama Trans Info dan Info Brand atas penghargaan ini dalam kategori bengkel dan aksesoris mobil. Ini merupakan suatu kebanggaan, ini penghargaan yang keempat yang kami terima. Dan ya semoga ke depannya bahwa aktivitas promosi yang kami lakukan itu di ranah digital bisa diterima oleh masyarakat. Ya, penghargaan ini merupakan amanah buat kami agar senantiasa berkomitmen untuk selalu memberikan servis dan inovasi yang lebih baik. Terima kasih. Kami ucapkan selamat untuk Shop and Drive telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk sekian kalinya untuk kategori bengkel dan aksesoris mobil yang diterima langsung oleh Bapak Edi Wijaya selaku Sales and Operational Department Head dari Shop and Drive. Kami berharap penghargaan ini terus mendorong pertumbuhan bisnis dari Shop and Drive dan juga terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk memilih Shop and Drive. Sukses untuk Shop and Drive. Baik, Bapak kami persilakan. Mohon untuk dapat menunjukkan plakatnya, Bapak. Baik, rupanya tidak terlihat. Mungkin boleh ditaruh saja plakatnya. Terima kasih. Bapak mohon izin, mungkin plakatnya boleh ditaruh saja. Terima kasih banyak. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bapak. Dan untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Hadir sejak 1971, Obat Mah ini terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas serta memiliki sejarah panjang dari generasi ke generasi.
fokus terhadap produk pereda nyeri lambung dan perut kembung akibat mah, produk ini hadir dengan lebih banyak varian, mulai dari tablet, double action, dan cair. Brand ini semakin mengukuhkan eksistensinya dengan torehan 73.000 ulasan halaman internet serta dicari oleh 40.000 lebih netizen rata-rata setiap bulannya. Di media sosial, brand ini memiliki 225.000 pengikut halaman Facebook dan 116.000 lebih followers Instagram yang membuat brand ini semakin perkasa di dunia digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori obat mah Proma. Baik, untuk itu kami terus mengundang kepada Ibu Agusta Widyastuti, Brand Manager Proma. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Trans&Co, Info Brand ID, atas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award yang diberikan kepada Proma. Hal ini sejalan dengan objektif Brand Proma, di mana tugas kami untuk mengedukasi generasi milenial dan generasi Z khususnya, melalui digital based campaign yang masif. Penghargaan ini menjadi sumber semangat baru untuk Proma sebagai ahlinya lambung serta market leader di kategori antasid yang sudah eksis selama 52 tahun di Indonesia untuk terus berinovasi dan mengedukasi masyarakat Indonesia untuk bisa beraktivitas nyaman tanpa drama. Terima kasih, selamat sore. Kami ucapkan selamat kepada Proma atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini untuk kategori obat mah yang diterima langsung oleh Ibu Agusta Widyastuti selaku brand manager dari Proma. Terima kasih Ibu. Proma sebagai brand yang sudah 52 tahun di Indonesia tentunya menjadi brand yang unggul dan ternama dan terus memberikan edukasi terhadap milenial dan Gen Z, dan sekarang memang eranya terlebih di era digital, penetrasi internet lebih dari 70% masyarakat Indonesia mengakses internet. Tentunya kami berharap penghargaan ini terus mendorong Proma melakukan inovasi terbaiknya dan tetap menjadi yang terdepan, menjadi pilihan konsumen masyarakat Indonesia. Sukses untuk Proma. Baik Ibu, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, sesaat lagi. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Ibu. Dan untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Obat diare yang diproduksi PT KLB ini mengandung antapulgit dan pektin sebagai zat aktifnya, sehingga mampu bekerja dengan memperlambat aktivitas usus besar. Di dunia digital, brand ini pun sangat mendominasi. Bagaimana tidak? Tak kurang dari 22.000 ulasan dan pencarian brandnya di internet dalam rata-rata bulanan. Sementara di media sosial, brand ini telah disukai oleh 33.000 lebih penggemarnya di Instagram yang setia menanti postingannya setiap hari. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori obat diare. Intro stop. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Fania Baby Chiquita, Brand Executive Intro Stop. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, oke. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Info Brand ID dan Trans&Co atas penghargaannya terhadap Entrostop. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi Entrostop yang sudah hadir lebih dari 50 tahun mengedukasi masyarakat khususnya terkait dengan pencernaan melalui digital. Dan dengan itu kita akan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat untuk Entrostop telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award tahun ini, tahun 2023, untuk kategori obat diare yang diterima langsung oleh Ibu Fania Baby Chiquita selaku brand eksekutif dari Entrostop.
Sebuah penghargaan ini kami berharap dapat terus mendorong dan juga memotivasi dari brand Entrostop untuk melakukan yang terbaik, melakukan inovasi terbaik untuk konsumen Indonesia. Terlebih brand yang sudah 50 tahun tentunya sangat dekat dengan masyarakat dan juga terlebih di ranah digital semakin mempermudah membangun engagement dengan konsumen dan calon konsumen masyarakat di Indonesia. Sukses selalu untuk Entrostop. Baik, Ibu kami persilakan untuk dapat menunjukkan plakatnya terlebih dahulu. Mungkin sedikit ke kanan ya Ibu, mohon maaf, supaya lebih terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih. Acik per kami berikutnya, inilah videonya. Kiprah jaringan waralaba apotek yang satu ini tidak dapat diragukan lagi eksistensinya sejak berdiri 21 tahun silam. Namanya semakin melambung, usai diulas di lebih dari ratusan ribu ulasan halaman internet, serta dicari langsung oleh rata-rata 90 ribu pengguna internet setiap bulannya. Kepopulerannya semakin nyata dengan hadirnya dukungan 70 ribu lebih followers di halaman Facebook dan Instagramnya. Tidak mengherankan jika nama jaringan apotek ini makin nyantol di hati masyarakat Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori apotek, Apotek K24. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Arsya, Franchise Sales Apotek K24. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan spesial lebih dahulu. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak-Ibu semuanya. Kami dari Apotek K24 mengucapkan terima kasih kepada infobrand.id dan juga Trust & Co Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Apotek K24. Semoga dengan penghargaan ini kami lebih terpacu untuk meningkatkan pelayanan kami untuk bersama-sama menyehatkan Indonesia, karena Apotek K24 adalah apoteknya Indonesia. Terima kasih. Kami ucapkan selamat untuk Apotek K24 telah meraih penghargaan untuk sekian kalinya, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun ini, tahun 2023, yang diterima langsung oleh Bapak Arsya selaku franchise sales Apotek K24. Kami berharap penghargaan ini terus mendorong inovasi dan juga pelayanan dari Apotek K24 untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya, terlebih dengan jaringan waralaba di berbagai daerah dengan usia 21 tahun tentunya memiliki pengalaman yang sangat baik dalam melayani konsumen Indonesia. Sukses untuk Apotek K24. Baik Bapak kami persilakan, sudah siap rupanya, langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Cipir kami berikutnya dianugerahkan kepada. Produk dari PT FKS Food Sejahtera TBK ini sangat terkenal di dunia digital di Indonesia. Bayangkan saja, merek bihun yang satu ini telah dicari dan diulas puluhan ribu kali oleh pengguna internet setiap bulannya. Didukung oleh ratusan ribu followers di Facebook dan Instagram yang setia menanti postingannya, tidak salah jika akhirnya nama brand bihun ini menjadi brand populer di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori bihun instan, Bihunku. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Michael Hardy Hadilaya, Corporate Secretary and Legal Division Head Bihunku. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech lebih dahulu. Selamat sore Mbak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili teman-teman marketing dan juga top management dari FKS Food, saya menyampaikan terima kasih baik kepada Trust & Co, juga kepada Infobrand dan juga kepada I'm Focus. Thank you atas kerja keras yang Bapak-Bapak dan Ibu lakukan semua dalam menggali fenomena yang hidup di dalam masyarakat terkait dengan aktivitas digital.
Dan penghargaan yang didahului dengan riset ini kami lihat sebagai sebuah kristalisasi atas fenomena tersebut di dalam memberikan apresiasi kepada apa yang FKS Food sudah lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, produk yang baik tentu tidak dapat berdiri sendiri, dan Bihunku sebagai sebuah produk bihun instan merupakan produk yang baik, memiliki kualitas yang baik, dan juga menjawab tantangan masyarakat modern terhadap gaya hidup yang membutuhkan kalori yang terukur terhadap dan juga tepat sasaran. Dan untuk itu kami mengapresiasi apa yang diberikan oleh Infobrand kepada FKS Food, terutama kepada Bihunku di dalam kesempatan ini. Dan penghargaan ini sekaligus merupakan sebuah kepercayaan yang lebih kepada kami untuk terus menjalankan dengan sungguh-sungguh aktivitas digital dengan baik. Terima kasih sekali lagi, selamat sore, terima kasih Mbak. Selamat kepada Bihunku atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori Bihun Instan yang diterima langsung oleh Bapak Michael Herdi Hedilaya selaku Corporate Secretary and Legal Division Head dari Bihunku. Kami berharap penghargaan ini terus mendorong kepercayaan dari masyarakat dan juga terus untuk Bihunku memberikan produk-produk terbaik dengan kualitas-kualitas terbaiknya sehingga masyarakat terus memilih produk dari Bihunku ini sebagai pilihan terbaiknya. Sukses untuk Bihunku. Baik, Bapak, kami persilakan untuk dapat menunjukkan plakatnya, Bapak. Baik, mohon maaf. Ya, seperti itu langsung saja saya akan mulai menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bapak. Dan achiever kami selanjutnya inilah videonya. Hadir sejak 2011 silam, e-commerce ini memiliki model bisnis berfokus pada B2C dan B2B. Marketplace ini menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas, mulai dari kebutuhan primer, elektronik, termasuk gadget, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Eksistensinya di dunia digital tidak perlu diragukan lagi. 13 juta lebih ulasan brandnya di internet, dan dicari oleh rata-rata 200 ribuan netizen setiap bulannya. Akun Facebook dan Instagramnya yang diikuti lebih dari 10,9 juta pengikut ini semakin menandakan namanya begitu terkenal di kalangan netizen tanah air. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori situs jual beli online Blibli. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Marlene Dein, SVP Brand Strategy Blibli. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada tim Infobrand dan juga Transco Indonesia atas kepercayaannya kepada Blibli untuk dapat memenangkan Popular Brand Award ini untuk kategori e-commerce. Dengan penghargaan ini untuk kategori e-commerce tentunya akan menambah semangat dan komitmen kami di Blibli untuk dapat selalu memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan untuk seluruh konsumen kami di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Kami ucapkan selamat untuk Blibli telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori situs jual beli online atau e-commerce yang diterima langsung oleh Ibu Marlene Deine selaku SVP Brand Strategy dari Blibli. Selama 12 tahun berkiprah di platform e-commerce di Indonesia membuat eksistensinya tidak diragukan lagi, terlebih di ranah digital, tadi juga disebut memiliki 13 juta lebih ulasan di halaman internet dengan juga rata-rata pencarian per bulan mencapai 200 ribu lebih netizen yang mencari setiap bulannya dan juga 10,9 juta mengikut akun Facebook dan Instagramnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Blibli tetap menjadi e-commerce pilihan masyarakat Indonesia. Sukses untuk Blibli. Baik Ibu, kami persilakan untuk dapat menunjukkan plakatnya terlebih dahulu.
Baik, dan sedikit ke kiri, mohon maaf Ibu. Baik, terima kasih banyak. Baik, langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk achiever kami selanjutnya dianugerahkan kepada. Merek apotek ini menyediakan beragam obat-obatan, mulai dari etikal, OTC, hingga obat resep dokter. Apotek ini juga menjual produk kecantikan dan alat kesehatan. Mempunyai komitmen untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk mendapatkan produk yang berkualitas, original, harga bersaing, serta kenyamanan dengan pengiriman langsung ke rumah customer membuat apotek ini begitu populer di dunia digital. Bayangkan saja, tak kurang dari 171.000 ulasan halaman internet mengulas brand ini. Ditambah 14.000 lebih penggemarnya di Facebook dan 48.700 lebih followers Instagram, membuat nama apotek ini makin melambung. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori apotek online Farmaku. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Iswandi Simarjo, CEO Farmaku. Kami persilahkan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Ya, selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat terhadap Apotek Farmaku dan penghargaan dari Infobrand dan Transenco. Saya Iswandi Simarjo sebagai CEO Farmaku sangat bersyukur bahwa Apotek Farmaku dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan kami harap Apotek Farmaku dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar. Dengan penghargaan ini, kami menjadi lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan farmasi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah dipercayakan pada Apotek Farmaku. Semoga kami bisa melayani lebih baik ke depannya. Kami ucapkan selamat kepada Farmaku telah diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award pada tahun 2023 untuk kategori apotek online, dan dalam hal ini diterima langsung oleh Bapak Iswandi Simarjo selaku CEO dari Farmaku. Kami berharap penghargaan ini terus mendorong, memacu pertumbuhan dari bisnis dari Farmaku dan juga terus menjadi kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk memilih produk yang dijual dari produk-produk dari Farmaku, dan juga kami berharap Farmaku dapat memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk Farmaku. Baik Bapak, kami persilakan untuk dapat menunjukkan plakatnya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Langsung saja saya akan menghitung dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Achiever kami selanjutnya inilah videonya. Popularitas dari multivitamin yang satu ini nyatanya begitu dikenal di ranah digital. Bayangkan saja, tidak kurang dari belasan ribu ulasan di ranah digital yang mengulas produk yang diproduksi oleh PT KB Farma ini untuk setiap bulannya. Tidak hanya itu saja, merek multivitamin ini juga mempunyai ratusan ribu lebih followers di Instagram dan Facebooknya yang menanti dengan setia setiap postingan produk dengan khasiat mumpuni untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap prima ini. Tentu saja, hal ini semakin menandakan kepopuleran namanya di tanah air. Tidak heran jika namanya begitu melekat di hati para konsumen saat memilih produk multivitamin. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori multivitamin Fatigon. Untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Chandri Harawan, Senior Brand Manager Fatigon. Kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandri Harawan, mewakili brand Fatigon.
salah satu brand multivitamin terpercaya yang dimiliki oleh KB Consumer Health tentunya. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada tim Transco Indonesia InfoBrand yang telah memilih kami sebagai pemenang kategori Digital Popular Brand di kategori Multivitamin untuk Fatigon Spirit. Tentunya apresiasi sebesar-besarnya untuk konsumen kami di seluruh Indonesia atas pencapaian ini, dan kami berharap pencapaian ini bisa semakin memicu semangat kami untuk semakin terus lebih baik dan terus bersemangat untuk semakin dekat dan semakin populer di konsumen, khususnya di era digital ya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas penghargaan dan apresiasi ini. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat kepada Fatigon telah meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award untuk kategori multivitamin yang diterima langsung oleh Bapak Chandri Herawan selaku Senior Brand Manager dari Fatigon. Kami berharap kepercayaan dari masyarakat ini juga terus mendorong brand Fatigon untuk terus menjadi brand kepercayaan konsumen Indonesia, brand pilihan, dan juga terus melakukan berbagai aktivitas digitalnya untuk membangun brand awareness dan juga engagement terhadap masyarakat Indonesia melalui ranah digital. Sukses untuk brand Fatigon. Baik, Bapak, kami persilakan. Mohon untuk bersiap-siap, mungkin sedikit mundur ke belakang, Bapak. Mohon izin. Baik, langsung saja saya akan menghitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak, Bapak. Dan untuk achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada popularitas dari merek tablet hisap vitamin C500 ini tidak perlu diragukan lagi di dunia digital. Tak main-main, brand dari PT Darya Varia ini konsisten dicari puluhan ribu kali oleh netizen di halaman internet untuk setiap bulannya. Ditambah, hadirnya puluhan ribu followers di halaman Facebook dan Instagramnya membuat nama brand vitamin C ini semakin melambung sebagai brand vitamin C paling tenar di tanah air. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori vitamin C, VC. Baik, selamat kami ucapkan kepada VC pada saat ini berhalangan hadir, dan nantinya sertifikat akan langsung diserahkan oleh tim InfoBrand setelah kegiatan awarding ceremony. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk dapat memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat kepada VC atas diraihnya penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023 untuk kategori vitamin C. Semoga penghargaan ini dapat terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitasnya di ranah digital dan juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi kepada masyarakat, membangun engagement, dan juga kami berharap VC terus menjadi brand pilihan buat konsumen di Indonesia, terutama mereka yang sedang mencari produk-produk vitamin C. Sukses untuk VC. Ya, baik Bapak dan juga Ibu, seluruh hadirin sekalian, baru saja bersama-sama kita mengikuti rangkaian kegiatan The Savan InfoBrand Forum 2022 serta menyaksikan bersama-sama brand-brand di tanah air peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan berikut kami juga kembali mengucapkan selamat kepada seluruh achiever yang telah berhasil meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2023. Dan semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan penghargaan yang baru saja diraih dapat meningkatkan brand awareness di ranah digital, sehingga memiliki brand equity yang semakin kuat dan mampu menarik konsumen di Indonesia. Bapak dan juga Ibu, sebelum mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, terlebih kembali kami turut mengundang kepada seluruh achiever bersedia untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, dan mohon untuk menunjukkan plakatnya kembali masing-masing, karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami turut mengundang Bapak dan juga Ibu seluruh achiever mohon untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Sekali, Bapak dan juga Ibu mohon bersedia untuk kembali menunjukkan piagamnya masing-masing. Dan sesaat lagi nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Mohon untuk bersiap-siap dan tunjukkan senyum terbaik Anda pada sore hari ini. Sudah siap? Baik, langsung saja saya akan menghitung. Dimulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi boleh. Dari 3,
dua, satu, dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua, Bapak dan juga Ibu. Baik, lagi terima kasih dan juga selamat kepada seluruh achiever dan terima kasih turut mengikuti rangkaian acara hingga selesai pada sore hari ini. Sampai berjumpa di awarding berikutnya. Saya Ina Novita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Mistakes.